Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya di channel Bang Waseh. Di video ini saya ingin sedikit berbagi tentang cara menggunakan fitur chat sementara di WhatsApp. WhatsApp adalah aplikasi yang paling populer di dunia. Hampir semua orang berkirim pesan menggunakan aplikasi WhatsApp. Oleh karena itu, terkadang karena banyaknya chat di aplikasi WhatsApp membuat memori HP menjadi penuh. Karena hal tersebut membuat performa HP menjadi lemot dan pada akhirnya mempengaruhi aplikasi lain. Menghapus chat WhatsApp secara manual tentu saja akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, WhatsApp membuat fitur pesan sementara agar chat masuk dan chat yang kamu kirim akan terhapus secara otomatis pada durasi yang kamu pilih. Selain agar menjaga memori HP kamu tidak cepat penuh, fitur ini juga sangat berguna agar kamu bisa mengirim informasi tanpa meninggalkan jejak karena terhapus secara otomatis. Lalu bagaimana caranya menggunakan fitur chat sementara di aplikasi WhatsApp? Yuk simak penjelasan berikut ini. Buka WhatsApp, lalu buka chat WhatsApp, klik nama kontak, lalu scroll ke bawah, kemudian klik pesan sementara, pilih durasi pesan yang kamu inginkan, mulai dari 24 jam, 7 hari, atau 9 hari, di bawah timer pesan. Saya contoh pilih 7 hari, kemudian kembali. Kamu bisa pilih chat yang lain lagi untuk diaktifkan fitur ini. Jika kamu ingin menonaktifkan fitur chat sementara di WhatsApp, cukup ikuti langkah-langkah berikut ini. Buka chat WhatsApp, kemudian klik nama kontak, lalu scroll, klik pesan sementara, pada timer pesan, pilih mati. Demikian penjelasan mengenai cara menggunakan fitur chat sementara di WhatsApp. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.